Ini bagaimana Pak? Ini kan kondisi lonjakan COVID-nya tinggi, permintaan peti jenazah di Sragen ini seperti apa Pak? Banyak, kurang-kurang, telat. Permintaannya dari berapa Pak? Satu hari itu bisa mengeluarkan berapa atau jual berapa? 5-10. 5-10 ya. Pak, itu permintaan selain di Sragen tuh di mana aja Pak? Salah tiga, dua, semua telat. Pak, ini udah berapa hari atau minggu permintaan peti jenazah ini meningkat Pak? 2 minggu. 2 minggu. Itu dulunya duduk manis. Hanya nunggu kalau ada bakul datang. Nah, ini bukan telat. Sekarang telat ya Pak? Iya. Itu karena apa Pak? COVID. Pak, ini kan permintaannya tinggi. Terus untuk pengerjaannya sendiri seperti apa Pak? Ya, lembur-lembur. Lembur ya? Lembur sampai malam. Dibantu berapa pekerja Pak ini Pak? Yang dua sakit. Nggak mampu tenaganya. Sampai kewalahan ya Pak? Berarti ya Pak? Kewalahan. Pak, ini kalau dua pekerja ini sampai lembur itu sehari bisa memproduksi berapa Pak? 10 ya? Paling enggak 15. Untuk harganya sendiri Pak, di hari normal terus ini dan macam-macam. Harga macam-macam. Kalau sebelumnya, sebelum lonjakan ini Pak? Sama, harga saya enggak naik. Berapa Pak? 2 juta. 2 juta? Itu yang saya enggak naik. Kayu apa Pak? Jati. Pak, biasanya ini permintaan dari luar Sragen ini dari Solo dan mana aja Pak? Semarang, Sragen, Purwodadi. Saya keliling semua. Mereka datang ke sini atau dari pihak sini ngirim ke sana Pak? Saya ngirim ke sana. Kalau telat yang sana sini. Kalau ini kan telat-telat. Ada satu bawa, ada dua bawa. Gitu. Jadi rebutan ya Pak? Ya. Berarti ya Pak? Sana kurang, sana nanggung. Sana nanggung orang. Jaga barang. Pak, barang banyak yang nyari ini nggak dinaikkan gitu Pak? Enggak. Biasa standar. Standar ya? Itu sudah jalan sudah lama. Kita juali bahan naik itu kesana naik. Nah, bahan biasa tapi harganya normal gitu ya Pak? Normal. Pak, itu harga segitu sudah komplit ya Pak? Ya udah. Itu apa aja Pak? Selain terbelah perlengkapannya apa aja? Jadi banyak tuh. Perbarus, minyak, sabun, sampo, sosok, payung, pendi, lemper, kembang, macam-macam ini. Kelapa itu ya Pak? Iya, kelapa, roti. Pak, kalau untuk produksi di tempat terbelah Lestari Jati ini sudah berapa tahun sih Pak? 83. Sejak 83? Kalau enggak kopi ya biasa-biasa aja. Ini COVID ini. Kalau hari biasa, kalau nggak COVID itu biasanya jualnya berapa Pak sehari? 2, 3, 4. Sekarang? Stok dulu kan banyak. Sekarang COVID habis. Ini cepat habis ya. Iya. 10 itu kurang-kurang ya Pak? Iya. Ini sampai lembur-lembur. Lampu banyak kan? Lembur-lembur. Lemburnya sampai jam berapa Pak? 10 malam. Iya. Tenaga. Kasihan tenaga nih. Rencana mau nambah tenaga enggak Pak? Enggak. Yang santai aja. Ini pekerja dari masyarakat sekitar atau dari luar? Yang kedua sakit. Pak, nama lengkapnya pun Pak? Pak Sugito. Pak Sugito. Pak Sugito ya? Ya, Sugito. Alamat lengkap? Kelurahan Karangasem. Kabupaten Sragen, Kecamatan Tanon.